sekarang ada di kamar siapa ini? Ada yang tahu? Kita dengarkan lagunya ini, Are You Sleeping ya teman-teman ya. Oh, ternyata di sini ada Boboiboy Solar teman-teman. Boboiboy Solar lagi pusing nih kayaknya. Nggak bisa tidur apa bangun tidur ini. Kita lihat Boboiboy Solar sedang sepertinya memikirkan sesuatu. Oke, di sini Boboiboy Solar sedang kebingungan nih sepertinya teman-teman ya. Oke, akhirnya Boboiboy Solar bangun teman-teman. Bangun tidur dia langsung olahraga teman-teman. Olahraga biar sehat. Menggerak-gerakkan badan, push up ini teman-teman. Kita lihat ini adalah apartemen dari Boboiboy Solar teman-teman. Dia ada di lantai sekitar lantai 10 ini sepertinya. Oke ya. Oke, Boboiboy Solar sudah selesai dengan olahraganya push up untuk menjaga stamina dan kekuatannya teman-teman. Selanjutnya mau apa ini Boboiboy Solar? Oh, dia mau menyapa kita. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di kan channel Dika Game. Jangan lupa di like, share dan langganan. Langganan di sini gratis teman-teman. Ayo diklik itu tombolnya subscribe atau langganan gratis kok. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ya, supaya kalian tahu kalau ada video baru dari Bang Dika. Ngapain ini? Pikir Boboiboy Solar. Kita lihat Boboiboy Solar sedang memikirkan sesuatu untuk merencanakan hari ini. Oh, kamu mau ngajak aku kemana? Oh iya. Tenang, kamu nggak usah takut. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan menikmati pemandangan di sini, teman-teman. Jadi ayo teman-teman, jangan keluar dulu dari video ini, saksikan sampai selesai ya. Iya. Oke, ini daftar agenda kita hari ini teman-teman. Aku akan pergi ke gua, sebuah gua teman-teman, untuk mencari kekuatan baru. Saya dengar di sana adalah gua dari superhero dan dikabarkan dia akan pergi meninggalkan bumi. Jadi dia akan menitipkan kekuatannya pada siapa yang bisa menemukannya. Oke, mari ikuti aku teman-teman. Kita keluar dari apartemen ini ya. Oke, di sini adalah apartemenku teman-teman. Di sini ada pintu keluarnya. Oke, kita keluar lewat lift ya teman-teman ya. Kita naik lift. Oke, kita langsung sudah sampai di sebuah gua teman-teman. Sepertinya ini bekas pertambangan mine seperti yang di Minecraft teman-teman. Oh.
nih teman-teman. Kita akan selusuri ini. Semoga kita akan menemukan yang apa kita cari. Oh, kita harus ke kanan atau ke kiri teman-teman? Kita ambil ke jalan ke kanan aja teman-teman ya, karena kanan adalah yang baik. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan. Oh, sepertinya jalan buntu teman-teman. Kita kembali lagi. Kita belok sini teman-teman ya. Oh, ini dia teman-teman yang kita cari. Ya, benar. Ini adalah Superman. Jadi Superman ini diceritakan ya di yang Bobo Boy Minecraft di kaki itu, dia akan kembali ke planetnya, planet Krypton. Oke. Oke, Abang Superman. Kamu bisa pergi ke planetmu dengan tenang ya. Di sini aku akan menjaga bumi ini dengan baik, dengan kekuatan yang akan kamu titipkan kepadaku. Iya boy, aku titipkan kekuatanku ini kepadamu ya. Jagalah kekuatan ini dengan baik untuk menjaga bumi, keselamatan bumi dari para alien maupun para penjahat. Baiklah bang, aku akan pergunakan ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Oke, kalau gitu aku akan pergi dulu, Bobo Boy. Selamat tinggal, Bobo Boy. Selamat tinggal bumi. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa kirim SMS padaku ya, Bobo Boy. Dan Superman pun pergi, teman-teman. Tapi dia sudah menitipkan sebagian dari kekuatannya untuk Bobo Boy Solar. Dan kita coba, Bobo Boy Solar sedang mencoba kekuatan terbangnya yang diberikan oleh Superman ya teman. Tapi sepertinya ini dia belum bisa memakainya. Oh, ternyata sudah. Wush, keren. Akhirnya Bobo Boy mendapatkan kekuatan terbang. Ayo Bobo Boy, kita menuju ke kota terdekat. Bobo Boy, kau dapat kekuatan. Kau bisa terbang kemana saja, kemana saja. Waduh. Oke, kita coba teman-teman.
pandangan laser dari Superman ya. Kita terbang. Oke teman-teman, terima kasih semua sudah menonton video 3 game dari awal sampai akhir ya, dengan cerita dari Bobo Boy Solar dan Superman. Oke, jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Bye bye teman-teman. Bye bye, salam dari Bang Dika untuk kalian. Dan sampai jumpa lagi, dan selamat menjalankan ibadah puasa minggu depan ya teman-teman. Bye bye. See you in the next video dari 3 game. See you.